Ketua Panitia Pelaksana HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Heru Budi Hartono memastikan 18 paskibraka putri akan kembali menggunakan jilbab pada 17 Agustus mendatang. Kami meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab untuk tetap menggunakan itu. Ada koordinasi dari BPIP nggak sih Pak terkait dengan proses? Kalau saya tidak dilaporkan kan tidak tahu. Prosesnya kan dari kabupaten kota, provinsi, tingkat pusat atau tingkat nasional langsung masuk ke pelatihan Cibubur kan. Begitu masuk ke Istana Kemerdekaan, saya kan tidak pernah ketemu sama adik-adik itu. Kalau itu pun ada, mungkin saya tahu, mungkin ngambil kebijakan bahwa tetap sebagaimana yang digunakan dari dia seleksi. Ini persidangan apakah kaset pres sudah mengkoordinasikan dengan BPIP, Pak? Udah. Hasilnya gimana, Pak? Artinya kita, adik-adik putri harus sebagaimana mereka pada saat mendaftar menggunakan jilbab ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.